Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara merapikan icon aplikasi pada layar desktop ya. Tentunya bisa kita lihat sendiri di sini untuk icon aplikasinya terlihat tidak rapi ya. Nah, dan nantinya kita akan rapikan ya teman-teman ya. Oke, untuk yang belum tahu caranya, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Bagi kalian yang belum klik subscribe, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Untuk merapikan icon aplikasi ini, caranya sangat mudah ya. Silakan teman-teman klik kanan pada mouse, kemudian silakan untuk kursornya arahkan ke sort by. Oke, yang ini ya. Dan di sini kita bisa memilih berdasarkan nama, ukuran, dan lain-lain. Umpamanya kita akan merapikan berdasarkan nama ya. Kita klik yang paling atas. Dan icon aplikasi pun kini sudah terlihat rapi kembali ya teman-teman ya. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.